Udah kasihan anak mama. Halo, assalamualaikum. Selamat datang kembali di video Dinda dan Gary. Kok makan tangan sih, Gary? Oke, hari ini kita mau unboxing. Gary penasaran nggak? Tapi kalau dari sini kalian udah tahu apa. Ini paketnya baru datang pagi tadi. Aku unboxingnya sore ini. Yang beli paket ini itu suami aku di toko Lazada, Tokopedia. Tokopedia. Nah, mana sih nama tokonya tuh? Ya, eBags Store. Tuh, eBags Store tuh namanya aja bag kan. Kalian pasti tahu ini bag untuk bayi. Kelengkapan bayi. Sekarang kita langsung unboxing, oke? Kita buka. Kalau suami aku itu suka belanja di Tokopedia atau Lazada. Kalau aku sukanya di Shopee, hanya Shopee. Iya. Dah. Warna. By the way, ibu-ibu kayak gitu gak sih? Kalian suka belanjanya di Shopee, terus suami kalian tuh di Tokopedia atau Lazada. Tada, OMG, mereknya OMG. Oh, bag. Ini perlengkapan bayi ini kita khusus beli karena mau pulang kampung. Nah ya, ngantuk, masih ngantuk ya, karena kita mau pulang kampung. Jadi entah di perjalanan itu papanya kan, papa Gary mau bawa tas juga, dan sedangkan aku tuh bawa tas aku sendiri gitu loh, tas dukung kan. Jadi menurut papanya Gary enakan beli tas perlengkapan bayi aja yang dukung, karena kita sebelumnya ada tas lempang untuk perlengkapan bayi seperti ini tuh. Karena aku nggak mungkin kan gendong Gary sambil kayak gini tuh. Biasanya ini yang pakai itu yang bawa suami aku, yang bawa suami aku biasanya yang kalau kayak gini. Terus aku kalau nggak bawa ini, aku pakai tas dukung, itu aku yang pakai. Suami aku nggak pakai. Jadi kita langsung aja. Oke, kita review aja ini ya. Oh, ini gede ini. Pas lengkapan bayi. By the way, untuk harganya itu Rp120.000 dan di Tokopedia tokonya itu eBags Store. Nanti aku buat di deskripsi ya. Oh, gede. Ini ada ini tuh. Oh, kita coba isiin juga ya. Tuh, di belakang juga ada. Nah, jadi karena tas ini aku yang pakai nanti sambil gendong Gary. Jadi papa Gary maunya aku yang nyaman gitu loh, gendong sambil bawa ini kan. Oh, sekarang kita isi ya. Ini bisa loh taruh laptop juga. Bagus ini warna ini. Gedean ya. Coba kita masukkan pampers ini empat. Ya, ya. Gimana ya? Biar rapi gitu. Di sini kayaknya. Tuh, di sini aja pampers. Enggak, pampers ini di luar ya. Pampers di luar. Enak.
apa nak? Biasanya Gary, Gary lagi nggak semangat buat video nih. Hello. Tisu basah. Ini apron ini selalu aku bawa kemana-mana. Kenapa? Meskipun ada di mall kan ada ruang menyusui, tapi aku tetap bawa karena ketika di motor ini sangat diperlukan loh, Mom. Gary, aku gendong, terus aku tutupin gini. Tiba-tiba di perjalanan dia tidur loh, anteng benar deh. Ini sangat sangat dibutuhkan sama aku. Jadi selalu aku bawa apron. Ini akan aku taruh di sini di depannya ya. Tisu basah sama tisu kering. Halo. Nah. By the way, pas tanggal 18 Desember, Gary umurnya udah 4 bulan ya. Udah 4 bulan. Alhamdulillah, semoga Gary sehat terus ya, Nak. Panjang umurnya. Iya. Jadi ada yang soleh. Udah. Terus biasanya aku bawa apa lagi ya? Apron. Oh ya. Gendongan. Tuh. Gendongan. Oh, gendongan ya. Lalu baju. Biasanya aku kalau keluar pasti persiapin juga baju Gary dan itu pasti dipakai karena entah baru ganti juga dia tiba-tiba keluar, jadi dibutuhkan sekali untuk mengganti pakaian. Jadi kami pasti bawa satu setel lagi pakaian. Oh ini ya, contoh aja. Oh ini baju yang ini bagus, taruh sini ya nak ya. Oh mam udah pakai semua tuh ya. Kita tuh itu deh masuk video ya. Gary anak-anak udah bujang. Aduh mantap. Sebenarnya aku tuh sebelum beli ini pengen bener langsung beli tas dukung untuk perlengkapan bayi, tapi Papa Gary udah beli ini, udah terlanjur beli ini, jadi ya udah kita pakai cuman berapa kali ya udah nggak kepake lagi deh. Jadi kita mau yang bisa dipakai lah. Kayak aku sukanya kan pakai tas dukung ya, daripada pakai itu yang belum bawa Gary. Panjang enggak ya? Enggak berat loh, Mom. Enggak terasa karena ini kan tebal. Nah, di sini juga ternyata ada. Ntar aku isiin kayak apa namanya, kayak minyak telon ya nak. Minyak telon taruh sini, entah kantong kresek ya nak ya. Oke itu aja, dan ini menurut aku recommended ya, ya untuk belinya juga suami kan, tapi ini bagus, keren loh, tuh tebel. Dan sebenarnya kan udah kayak gini berat loh, kalau dipakai enteng. Gak tau kenapa. Yang digendong Gary ntar ya. Jadi tasin juga cocok untuk yang mau traveling bawa bayi.
okay. Dan aku nggak sabar untuk ngelihat reaksi Gary di pesawat ya. Aku juga ngerasa deg-degan, gimana aku takut Gary ntar nangis. Semoga enggak, dan Gary anteng ya nak, karena aku udah beliin Gary ini. Eh bukan aku sih, papanya Gary udah beli ini. Tunjukin nak, hello guys. Tuh, anteng ya nak. Ntar Gary pakai ini ketika di pesawat ya. Okay. Ya iya. Hello. Hei, lu tahu dia di videoin. Itulah reaksi Gary. Ketika dipakai tuh, ini ada untuk apa? Telinganya ya. Nih, telinganya Gary. Oke. Menurut aku ini recommended loh. Iya, ibu-ibu juga harus apa, pikir lagi mau beli yang kayak gini, lempang atau ini. Kalau menurut aku lebih suka ini ya. Karena pertama, kalau aku yang gendong, apa Gary bawa tas juga dan aku bawa tas, aku lebih suka tas dukung daripada ini. Ini mungkin gak bakal aku pakai misalkan apa Gary beli ini. Aku pakai tas dukung aku. Ya, bisa kalian lihat kayak video ini sama yang ini. Oh, itu aku suka pakai tas dukung. Aduh. Iya. Aduh. Udah kasihan anak mama. Oh, itu. Oke, itu aja video dari kita. Jangan lupa like, comment dan subscribe-nya. Bye bye. See you next video. Bye. Bye.